Ah, rasakan itu dari pedang yang sangat sakti ini, Kereta Thomas. Kamu tidak akan bisa kabur lagi. Kurang tinggi betul di sana toh. Oh, udah ditinggiin sama Dodalang. Di sana juga sudah ditinggiin. Oh my god. Kasih toh, terkubur Thomas Exe. Upin, Ipin sini dulu. Kita sekarang harus melawan Kereta Thomas. Apa tuh? Apaan tuh? Kita melawan... hati-hati, Ipin. Kita melawan Kereta Thomas Exa. Betul. Ato udah punya senjata yang keren buat melawannya. Emang itu bisa, tuh? Betul. Emang itu bisa ya buat melawan monster Kereta Thomas Exa? Bisa. Pasti ini bisa, Upin. Ipin, Atuk sudah pesan khusus buat melawan Kereta Thomas Exe. Waduh, kalau begitu bentar dulu, Tok. Kita mau intro dulu ya. Hai guys, balik lagi di channel Bleedway Universe. Dan di video hari ini, teman-teman, kita bakalan lanjut lagi guys melawan Kereta Thomas. Kemarin kita lihat penampakannya ya, dan dia ngamuk-ngamuk di sini. Ipin hampir aja dimakan guys. Jadi karena dia masih neror kita, kita bakalan coba lawan ya. Dari kemarin tuh Dalang sudah dendam banget sama Kereta Thomas, teman-teman. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah. Subscribe channel Bleedway Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua ya. Oke, sudah siap tak? Siap nih, Atuk. Ini dia senjata yang Atuk dapat. Senjata yang sangat keren, bisa mengalahkan Kereta Thomas Exe. Wah, mantap. Oke, ayo kita bakalan sekarang ke sana guys. Di sana ya teman-teman ya. Ah, itu teman-teman, Kereta Thomas Exe-nya ada di sana guys. Sepertinya itu adalah markas dari Kereta Thomas Exe. Ya, ada ular teman-teman. Ini dulu guys, kita bakalan coba ke sana. Tuh, lewat mana tuh? Yakin itu Dalang berani? Gimana nih, Pin? Nggak tahu tuh Dalang. Kok belum jalan ya? Dia nyangkut di mana tuh? Iya ya. Tuh. Mana tuh Dalang nih? Oh, hilang dia. Tuh, oh ini dia guys. Sudah siap belum nih? Upin, Ipin, karena ini adalah pertarungan habis-habisan, Ato tidak mau kalian kenapa-kenapa. Biarin Ato aja yang akan pergi ke sana. Ah, maksudnya apa tuh? Iya tuh, maksudnya apa? Ato mau meninggoy? Bukan. Ato akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Kereta Thomas Exe. Tapi kalau nanti Ato sampai kalah, kalian yang harus meneruskan perjuangan Ato. Jadi Ato mau meninggoy mati kan sama dia tuh? Ya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ya. Wah, Tok, kita juga mau ikut Tok bertarung. Jangan, Upin. Kalian adalah aset kampung durian runtuh, bocil-bocil. Kalian yang akan meneruskan perjuangan Atok nanti. Tapi, Tok. Jangan tapi-tapian. Tunggu sampai 15 menit. Kalau sudah, kalian boleh jemput Atok. 15 menit emang cukup? Cukup. Itu mah lebih dari cukup. Udah, Ato bakalan kesana. Ato, jangan tuh. Wah, Ipin gimana nih? Kita tunggu 15 menit, Upin. Oke. Tunggu 15 menit ya. Oh, guys. Oh, ada kakek-kakek tua itu lagi yang mau melawan aku. Hahaha. Sini, kakek tua.
Aku sudah tahu kau akan menunggu aku, Greta Thomas. Tunggu aku di sana. Aku tidak kemana-mana. Ijini kamu. Kawan, dia punya senjata yang sangat mantap. Aku harus berubah. Rasakan itu dari pedang yang sangat sakti ini, Greta Thomas. Kamu tidak akan bisa kabur lagi. Ah, tidak, tidak. Senjata macam apa itu? Senjata itu bisa melukaiku. Baru kali ini aku menemukan senjata yang akan mengalahkanku. Tidak, tidak. Akhirnya aku bisa mengalahkan Greta Thomas X. 15 minutes later. Ipin udah 15 menit nih. Kita cari enggak ya? Cari aja Upin. Aku khawatir sama Ato. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Wah, betul juga tuh. Oke guys, kita bakalan coba cari Tu Dalang, guys. Apa yang akan terjadi sama Tu Dalang, teman-teman? Semoga Tu Dalang selamat ya, teman-teman ya. Ada api, Pin, ada api di sana. Gimana ya keadaan Tu Dalang? Jangan sampai dia kalah. Kalau Ato sampai kalah, desa kita dalam bahaya, Upin. Ya, betul banget. Oke, kita bakalan coba intip dulu, guys. Intip dulu, guys. Itu Dalang tidak terlihat, guys. Tidak terlihat ada Tu Dalang. Greta Thomas juga tidak terlihat. Ato! Gimana, Ato? Sudah selamat, Ato? Nih, mana Tu Dalang nih? Ato! Ato! Itu cuma ilusi, bukan? Bukan, ya? Oh. Ato, gimana, Ato? Pertarungannya, Ato! Ato udah kalahkan Greta Thomas Excel. Sekarang ayo kita kubur dia. Harus dikubur, Tok. Ya, semoga dia tidak bangkit lagi dan tenang di alam sana, Upin. Upin. Ya udah, ayo, Tok. Oke, guys, kita bakalan coba kubur ya. Tapi tuling-tulingnya di mana, teman-teman? Apa yang mau kita kubur? Mau kubur ini? Ini kan bukan Greta Thomas yang jahat. Ini Greta Thomas biasa. Apa yang kita kubur? Dia sudah terbakar di dalam api ini. Dan atuk bakalan kubur api ini, Upin. Upin. Oke, Tok. Katanya Greta Thomasnya sudah terbakar di sini, guys. Sekarang Tu Dalang mau kubur api ini, gitu ya. Oke, kita bakalan tunggu, guys. Saya nggak bawa blok, teman-teman. Biarin Tu Dalang aja lah sama Upin, guys. Widih. Ini dia, guys, kuburan Thomas Exe ya, guys, ya. Oh my god. Dia Thomas Exe sudah kalah. Besar banget kuburannya, teman-teman. Oh my god. Besar bet dia, guys, ya. Waduh, kurang tinggi lagi, Tok. Batu nisannya, Tok, kurang tinggi, Tok. Wih, masih ada asap-asap ya, guys, ya. Asap-asap nih, asap masih ada, guys, ya. Kurang tinggi batu nisannya, Tok. Oh, udah ditinggiin sama Tu Dalang. Di sana juga sudah ditinggiin. Oh my god. Kasih, Tok. Terkubur Thomas Exe gitu ya, guys, ya. Oke, guys. Ih, keren nih sudah nih. Sudah keren, guys, ya. Wih, kuburannya besar. Ini adalah kuburan Thomas Exe, guys. Oh, sudah diisi sama Ipin. Apa tuh tulisannya?
Bisa nulis nggak kau? Oke, kita bakalan coba lihat dari atas ya guys ya. Saya bawa blok sih, nggak bawa teman-teman ya. Oke, dari sini aja kita lihat teman-teman ya. Dari sini ke dari sana guys, dari kapal pesiar kita bakalan coba lihat guys. Kuburan Thomas Hexam. Oh my god. Oke, lewat sini guys. Kalian juga harus lihat ya teman-teman ya, kuburan Thomas Exe yang sangat besar teman-teman. Dari sini bisa nih lihatnya guys ya. Aduh, mana nih. Ya jangan sampai jatuh kocak. Oke, nah itu dia. Udah tuh, udah selesai tuh. Oh, masih dibikin guys. Widih, kuburannya kayak gitu guys. Wih, unik banget ya kuburannya teman-teman. Widih, mantap guys. Nah, sudah tuh. Sudah Upin. Kuburannya seperti ini. Kita perlu berdoa. Nggak usah, dia kan dajal. Waduh, ya udah. Oke guys, ini dia kuburan Thomas Exe. Seperti ini ya, kalau dari jauh teman-teman. Kita bakalan coba dekati lagi guys. Kenapa dihancurin tuh? Saya belum naik tuh. Oh my god, udah lah, malah dihancurin. Oke, saya mau naik dulu tuh. Oke, ini dia guys. Thomas Memau. Thomas Memau. Terkubur Thomas Bin Exe. Oke guys, masih ada asap-asap ya di bawah teman-teman, tapi tidak apa-apa. Sampai di sini dulu teman-teman video kita hari ini. Ini adalah kuburan kereta Thomas Exe. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah. Subscribe channel Beli Dwi Universe jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.